Oke guys, sekarang kita akan mengenal 7 fakta Alaskan Malamut yang sering salah dikira sebagai Siberian Husky nih. Kenapa bisa salah dibedakan? Ini karena bentuk fisik mereka yang serupa dan sama-sama berasal dari tempat yang dingin, teman-teman. Ingin tahu seputar jenis anjing ini? Let's get closer with the Alaskan Malamut. Mari berkenalan dengan Alaskan Malamut. Anjing berbadan besar ini awalnya dibiarkan karena kekuatan dan daya tahannya dalam membawa barang-barang berat. Tidak hanya itu, Alaskan Malamut juga sering digunakan untuk menarik kereta luncur. Bahkan ada kompetisi khusus kereta luncur yang menggunakan anjing jenis Alaskan Malamut. Alaskan Malamut berbagi kemiripan DNA dengan jenis anjing lainnya, seperti Greenland, Siberian Husky, Canadian Eskimo, dan Samoyed. Kemiripan di antara mereka adalah sama-sama jenis anjing yang bertubuh besar, memiliki bulu tebal, dan fisik yang kuat.